Kasus tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan, di mana kejadian tersebut TKP-nya adalah ATM BRI di Grogol. Waktu kejadiannya tanggal 13 September 2017. Korban dengan inisial MB, kemudian untuk tersangka ada tiga yang berhasil ditangkap unit Jatantras, yaitu MHN inisialnya SJ dan ZA. Adapun modus operandi yang digunakan oleh pelaku ini, yaitu dari ketiga pelaku salah satunya bertugas mengganjal ATM dengan tusuk gigi, ya. Kemudian yang satu lagi mengajak ngobrol, yang satu lagi ini sambil mengajak ngobrol, kemudian dia melihat pada saat ibu tersebut ataupun korban memasukkan pinnya, yang satu bertugas mengintip. Kemudian pada saat ATM tidak bisa keluar, kemudian korban menemui petugas bank dan yang satunya mengambil ATM dari mesin ATM. Itu modus operandinya. Kemudian pada tanggal setelah itu unit Jatantras melakukan penyelidikan pada tanggal 19 September. Ketiga pelaku diamankan di rest area Karang Tengah kilometer 14 arah Jakarta. Banyak. Kakinya dong, kakinya. Kita jarang lihat. Tapi pergi.